Ketak munggara nalika mancen minangka wali kota Bandung, Oded M. Daniel musirkan panitenanana ke ngungkulan pasualan runtah. Kukituna, dileluak cika punun river spot, eta wali kota anu dilandih Mang Oded, ngararancang gerakan ngokolakan runtah, kalawan jargon Kang Pisman, anu mangrupa singgetan tina kurangi, pisahkan turta manfaatkan. Mang Oded boga tekad eta gerakan bakal jadi budaya di kota Bandung. Gerakan Kang Pisman atau Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan Runtah dirancang ku Wali Kota Bandung Oded M. Daniel di leluak Cikapundung River Spot, Jalan Soekarno, Kota Bandung. Eta rancang turta sosialisasi gerakan Kang Pisman teh ngaubkeun sajumlah siswa dumeh dipiharep bisa numuhkeun kahaat kana kabersihan ti leuleutik ngaliwatan ketak ngamangpaatkeun runtah ti anggal namula. Eta wali kota anu dilandih Mang Oded boga tekad, gerakan Kang Pisman kudu jadi budaya warga Bandung boh aparatur sipil negara di lingkungan pamarentah kota, kecamatan tepi ka kelurahan, oge masyarakat umum turta siswa. Bahwa gerakan beresik Bandung Bandung itu beresik Bandung ya. Itu menjadi sebuah gerakan ya, sama kelab ya. Hari ini merupakan acara launching atau apa namanya pencanangan. Saya dari sini kepada pasangan ya, kepada teman-teman semua SKPD termasuk PD Kebersihan bahwa sesungguhnya ya, pencanangan ini diharapkan menjadi sebuah gerakan di masyarakat. Karena kalau kita mau mengolah sampah, membereskan sampah di Kota Bandung, menurut Maudet, yang paling tepat adalah sampah harus dikelola oleh sendiri. Mang Oded ngembohan upama prak-prakan ngokolakan runtah geus jadi budaya warga Kota Bandung, engkena runtah moal jadi pasu alan deui. Dirina yakin upama henteu sagancangna diungkulan, runtah bisa jadi bom waktu, kawas sawatara taun katukang nalika Bandung kungsi katarajang musibah lautan runtah. Yuana Kurniawan, Bandung TV.